sampaikan salam. Saat ini tepat pukul 11 siang. Mitra Radar, sesaat lagi info radar terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah info radar terkini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka Hari Air 22 Maret dan Hari Bumi 22 April, Mitra Bentala mengajak masyarakat untuk melakukan konservasi lingkungan sebagai upaya penyelamatan ketersediaan sumber air bersih. Kegiatan konservasi lingkungan Mitra Bentala bersama masyarakat Pekon Tebatang Gamus dengan mengembangkan program Tanaman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati untuk menanamkan akan pentingnya air bersih di masa yang akan datang, disampaikan Direktur Mitra Bentala Mas Habi. Program ini didukung oleh Aqua Tanggamus yang berkomitmen untuk menyelamatkan sumber daya alam, khususnya hutan dan air. Manap CSR CSR Aqua Tanggamus menyampaikan, program Taman Kehati ditujukan sebagai upaya konservasi yaitu tanaman langka dan endemik Tanggamus. Diharapkan dengan kemitraan yang dibangun dapat mengedukasi masyarakat luas dalam pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Demikian info terkini, nantikan info terkini lainnya. Saya Emma Herza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti